warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok yang berisikan saya sendiri, Ratnamaya Fatina, Azahra Aulia, lalu ada Nayla Syafalisha, Syaiba Gabriel, dan Ginaria. Kami akan membuat video yang bertemakan cara memainkan game bingo. Nah, bingo ini sebetulnya game yang sangat seru. Ini juga bisa meminimalisir penggunaan gadget ketika kita sedang bersama-sama. Jadi, daripada kita menggunakan gadget, lebih baik kita memainkan game ini yang tidak menggunakan gadget sama sekali dan juga menambah kebersamaan kita. Langsung aja yuk kita lihat gimana cara mainnya. Nah, langkah yang pertama ini kita harus membagi kertas sesuai dengan jumlah pemain yang ada. Nantinya yang akan dibagi-bagikan. Bisa dengan disobek ataupun menggunakan gunting, tapi itu terserah Anda. Buat tabel dengan 5 kolom dan 5 baris, tanpa penggaris juga tidak apa-apa. Nah, untuk bagian yang ini, jangan lupa ya, tulis bingo di samping tabel dan kolom yang sudah kalian buat. Nah, untuk bagian yang ini, pemain satu bisa pemain yang mana aja. Ini tergantung kesepakatan kalian. Lalu, nomor yang sudah dipilih oleh pemain ini akan dicoret oleh semua pemain. Seperti bisa dilihat. Nah, bisa dilihat, ketika yang dicoret sudah mencapai satu garis penuh, kalian bisa melingkari satu huruf dari bingo. Ketika Anda sudah membuat 5 garis, entah itu diagonal ataupun vertikal, maka teriaklah bingo. Dan ini tanda seseorang sudah memenangi permainan.